Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, sekuping adatnya. Sepertinya kurang kopi ya. Oke, kita kasih kopi saja dulu ya. Oke, joknya sudah dilepas ya, bagasinya. Meskipun hidup ini, nih, melepas ya. Padahal belum diputer, baru diambil doang setelan langsamnya. Coba kita masukkan dulu. Coba saya mau cek dulu businya. Ini susah hidup ya. Yang pertama, yang keduanya agak ngempos ya, meskipun hidup ini ngeplos gitu ya, ngeplos tenaganya nggak ada ya, langsung saja meninggal ya dan mati. Saya buka dulu businya ya, kita cek. Kita pasang busi baru. Oke, kita tes ya. Ganti busi baru. Setelah diganti businya dengan yang baru seperti itu. Nah, tapi ini langsamnya kecil ya, tuh mati. Coba kita naikkan langsamnya, setelannya. Cuman agak berat ya saat digasnya nih. Kalau ngeposnya tuh udah otomatis hilang nih, padahal cuma ganti busi. Coba kita cek saja dulu di bagian throttle body. Kalau yang punyanya mau dilanjutkan, Pak, throttle body nak baru dibersihan mau? Dibersihan? Maka kurang mongkarnya. Nah, jadi barusan konfirmasi dulu sama yang punyanya ya, lanjut dengan throttle bodinya, katanya bersihin aja. Oke, kita bersihin ya. Businya sabar alami ya Pak. Bacaan pernah kentos. Oh gitu. Nah, jelas sih Pak, memang koslet businya. Ngetos waktu senang berat banyak, digentos. Nah, ini mah orang bersihan adalah iya we, dah air normal, mangau saya sok cobian ku bapak starter. Nah, sok cobian lah. Nah, dicoba dulu sama yang punyanya. Tapi ini pamit atau boli? Kumaha? Cek gur? Cek gur gini? Cek gurnya. Nah, throttle body mah biasanya mah iya nak, pas digas teh rada engapnya, berat. Oh. Gitu. Air rada ngepos pasti ayah lah, ya. Nah, ngalimit, nuk iya mah. Oh, ayah wae. Ayah wae. Cuman, iya mah sebatas di getas busi hungkul. Nah, hari kadi itu nama misalkan nyapa bapak ngizinkan yana throttle bodina pada dibersihan, kayak langsung di scan ya, terus sama nilai sejarah kerusakan anak. Oh, mangga pada duki kadi wae terus kerabi mah mangga gitu. Telangkung ya, telangkung bapak itu mah. Nah, benar jelas motor remote tetap normalnya dengan getas busi hungkul.
nyabili sarang throttle body nade bersihan atau nepi langsung ke CVT na sarang throttle body mangga. Tapi waktu nanya tuh. Nah, kata soli weh kang gitu. Kata soli mangga. Nah, iya terjanten atuh kitu Pak Wikeun. Oli oh. Weh getoskeun kana oli gitu nya. Oh, iya getoskeun. Mohon. Lah iya kan kang ngomong eta mah fungsina kang ngabersihan ieu nya. Kang ngabersihan throttle body. Eta mah oli teh sabios sok. Mohon, mangga, mangga. Nah, mangga. Nah, jadi begitu ya. Mungkin ada yang ngerti juga ya bahasa Sunda. Ini saya sudah jelaskan semuanya, ya. Kalau saat ngegas itu agak berat, agak engapnya sedikit lah gitu. Terus masih gemposnya masih ada. Kalau ngelimit itu pasti ada ya. Yang namanya injeksi itu adalah ngelimit gitu. Terus tadi konfirmasi pertama langsung saja bersihin di bagian throttle body. Terus saya konfirmasi lagi, takutnya berubah pikiran ya yang punyanya, dan ternyata udah aja nyampe sini gitu kan katanya ya. Udah, nah ceritanya seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya, kalau diterjemahkan ya, secara garis besarnya seperti itu sama ya. Jadi itulah perlunya konfirmasi dengan konsumen ya. Jadi jangan sampai kita kerjakan tanpa konsumen tahu apa yang kita kerjakan, begitu kawan ya. Jadi supaya saya yang ngerjainnya enak, konsumen juga nyaman, begitu kan. Dengan kondisi seperti ini konsumen sudah merasa puas ya. Bahkan barusan tadi kan saya suruh sok wae cobian ku bapak starter. Jadi gini, saya bilang, Pak, coba aja motornya hidupkan starter sendiri, begitu. Di starter aja sama bapak dihidupkan. Dan ternyata konsumennya bilang iya dan puas. Oke. Okay. Jadi nyampe sini. Nah, oke. Okay. Siap, mangga, Pak, ya. Mangga. Ya, oke, okay, siap. Nah, jadinya ini karbu clear tuker ya dengan oli gardan dan oli mesin ya. Seperti itu. Dan katanya barusan tuh bilang oke deui we cenah nah, servis mah gitu kan. Nanti saja servisnya. Nah, itu oke nya. Pokona mah segala sesuatu tuh kalau saya ya harus ada konfirmasi dulu dari konsumen supaya konsumen tuh tahu ya, yang seterusnya saya jelaskan permasalahannya seperti apa begitu kan. Tuh. Meskipun mereka atau konsumen itu berubah pikiran, buat saya mah nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah merasa puas, oke okay, kita selesai saja. Oke, okay. Bagaimana? Puas Pak? Pak? Ya. Gimana? Puas? Puas. Puas. Nah ini puas katanya. Ya. Jadi throttle bodinya kita bersihkan nanti saja ya dengan CVT-nya. Dan kalau ini. Kalau style klep deh. Nah kalau style klep beda Pak. Ini harus buka ini ya. Silinder kop harus dibuka, setel. Ini nggak usah di setel lah ya. Throttle body sama CVT. Ya. Nah, kalau nanti mah kalau mau servis paling throttle body sama CVT-nya. Misalkan mau CVT-nya doang ya, CVT-nya saja boleh. Mau throttle body-nya saja boleh ya. Bebas ya. Kalau masalah servis mah, yang penting sekarang udah. Cek gur, puas. Oke, kalau tadi mau mati ya Pak ya? Digas tuh mati Pak ya? Ya, mati. Digas mati? Dan digas ngeplos. Ngeplos dengan digasnya. Dan susah hidup. Ya. Susah starter ya, di engkol pun sama. Oke, kita ganti oli dan kita tutup semuanya ini. Jadi itulah ya, pentingnya konsultasi dengan konsumen. Yang ya apa? Kalau saya tuh, meskipun sekarang zaman serba instan, intinya gini, ada HP lah alat komunikasi. Nah, ada konsumen yang motornya tuh ditinggal, Pak ininya, tolong diservis, dibenerin. Motornya ditinggal. Nah, itu yang paling susah buat saya. Jadi tidak bisa menerangkan secara mendetail, tidak dia konsumen juga tidak melihat secara mendetail cara ngerjakannya. Jadi agak susah sih kalau pihak telepon itu sebetulnya. Kalau buat saya ya, enaknya tuh ditungguin, dilihat cara kerja saya itu seperti apa, supaya mereka tahu cara kerja saya itu baik atau tidak,
dan merasakan puas atau tidak dengan hasil akhir dari pekerjaan saya. Seperti itu kalau saya. Oke, itu hanya pencerahan saja dan ceramah ya. Bukan nama udah jauh, sudah direk nong lah akhirnya. Sekuki FI tahun sebaraha ya, tahun berapa ini teh? Yang masih bannya masih 14 ya. Oke, sudah beres ya. Mungkin kalian ada yang bertanya, wah cuman ganti busi doang mau gak usah buka kapal apa, buka jok, bagasi dan sebagainya. Bukan begitu ya. Cara penyelesaiannya tuh suatu permasalahan tuh bagaimana gitu kan. Jadi supaya lebih enak dan nyaman mengerjakan yang bermasalahnya gitu, di mana belum tentu kan kalau ganti busi masih tetap kan tetap harus dibongkar ya, seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe like-nya di channel saya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.